Pemirsa, Presiden Joko Widodo hari ini mengunjungi Provinsi Lampung untuk mengecek langsung infrastruktur jalan di sana yang diinformasikan rusak parah. Salah satu jalan rusak di Lampung yang akan dicek Presiden Jokowi adalah Jalan Ria Kudu Lampung Selatan. Inilah Jalan Ria Kudu Lampung Selatan yang rusak dan sempat diperbaiki. Tampak perbaikan jalan baru separuh ruas saja, separuh lainnya masih tampak rusak. Bahkan ruas jalan yang sudah diperbaiki tampak masih belum bisa dilintasi karena diduga masih belum padat dan kering beton yang melapisi. Namun sayang, jalan terusan Ria Kudu masih belum seluruhnya diperbaiki. Tampak mobil kepresidenan yang ditumpangi Jokowi harus berjalan perlahan karena parahnya kerusakan jalan. Saat melewati jalan terusan Ria Kudu, mobil kepresidenan yang ditumpangi Jokowi sempat nyangkut di lubang jalan. Presiden pun sampai membuka pintu mobilnya untuk melihat seberapa parah kondisi jalanannya. Dari foto yang dirilis oleh Sekretariat Presiden, kekecewaan tampak jelas pada ekspresi wajah Presiden selama perjalanan di Lampung. Dalam foto ini, Presiden tampak didampingi Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan yang duduk di samping kanan Presiden.